YouTube friends, sekarang kita udah ada di awal bulan Desember. Jadi aku akan bikin November favorites. Ini adalah pertama kalinya aku bikin favorites video. So kalau kalian mau aku terus bikin ini setiap bulannya, please click like. Jadi aku tahu kalau kalian suka video kayak gini. Jadi buat kalian yang belum tahu, monthly favorites itu maksudnya apa aja yang aku lagi sukain di bulan itu gitu. Nah aku punya beberapa, nggak terlalu banyak. Ada yang baru emang aku cobain di bulan November ini. Ada juga yang udah lama, cuman aku lebih sering pakainya dalam sebulan terakhir ini karena aku jatuh cinta lagi atau gimana, pokoknya kayak gitu deh. Aku akan mulai dengan ini. Ini adalah Tiff Face and Body Scrub. Aku bikin reviewnya tentang ini. Kalau kalian mau nonton atau belum pernah nonton sebelumnya, kalian bisa klik link di bawah atau aku akan taruh di sebelah sini linknya. Dan aku suka banget, selama bulan ini aku baru pakai 2 kali karena aku tuh kalau pakai scrub 2 minggu sekali. Tapi setiap aku abis pakai scrub ini, mau yang green tea atau yang coffee, itu benar-benar lembut. Aku sampai kaget sendiri soalnya kalau kulit kalian agak kering dan agak kasar kayak aku, jadi aku punya spots yang lebih kering daripada yang lain. Itu tuh kalau dipegang kayak kerasa kasarnya gitu, kulit-kulit matinya kerasa. Nah setelah kalian pakai ini tuh langsung smooth banget, langsung lembut banget. Jadi kalian tahu kalau scrub ini tuh emang bener ngangkat kulit mati kalian gitu. Next ada bulu mata, ini dari Kay Lash. Yang ini yang stylenya Dress to Impress dan yang ini adalah Red Carpet. Dan aku suka banget karena menurut aku tuh gampang banget dipakainya. Terus dia real human hair, jadi bagus banget. Aku udah pernah pakai ini di tutorial sebelumnya karena aku suka banget. Dan ini tuh bisa dipakai 10 kali ya kalau gak salah. Dia udah include eyelashes glue, jadi praktis banget. Harganya ini Rp40.000, aku belinya di Guardian. Oh ya, ini kan dia ada size-nya, ada 24, 26, 28mm kalau nggak salah panjangnya. Dan aku tuh punyanya yang 28 karena mata aku super besar. Next, aku punya Rimmel Scandal Eyes Waterproof Kohl atau Kajal. Ini adalah eyeliner pencil dari Rimmel. Ini warnanya nude, kayak warna krim gitu, warna skin tone. Dan aku suka banget karena dia teksturnya tuh creamy banget, jadi kayak langsung slide. Karena kan aku suka pakai ini di dalam, di waterline aku. Jadi kalau misalnya kurang creamy kan, jadi kita harus agak lebih keras. Dan kamu gak mau ngelakuin gerakan keras di area mata karena area mata kulitnya lebih tipis dan lebih sensitif. Jadi ini cocok banget untuk di daerah mata kalau aku bilang. Terus dia itu tahan cukup lama di waterline. Aku suka pakai ini kalau lagi makeup daily. Jadi biasanya aku coba pakai mascara dan eyeliner ini supaya mataku terlihat lebih segar dan lebih open, kayak nggak ngantuk gitu. Kayak aku pakai sekarang, aku pakai ini di waterline dan pakai mascara. Di bulan ini aku banyak banget favorite lipsticks ya. Ada, oh my god, ada banyak. Karena ini kan udah November, jadi aku lagi suka banget warna kayak mauve, warna atau warna yang lebih gelap, lebih dark, lebih vampy. Jadi ini adalah beberapa lip combo yang aku suka. Yang aku lagi pakai sekarang ini adalah campuran dari warna lipstick merah. Ini adalah Estee Lauder Pure Color Envy yang warnanya Envious. Basically warna merah gitu, kalian bisa pakai warna merah apapun, gak harus yang ini. Terus aku campur pakai Sleek Matte Me yang warnanya Birthday Suit. Ini kayak nude yang agak brown. Jadi dua warna ini dikombinasiin, hasilnya lip yang aku pakai sekarang aku suka banget, kayak mauve, dark mauve gitu. Dan aku suka banget warna ini. So ya, combo yang kedua adalah dari Leather Colourpop Lipsticks yang warnanya leather. Ini warnanya kayak ungu gitu, kayak gitu. Dan ini dicampur pakai Revlon Super Lustrous Lipsticks yang warnanya Wine With Everything. Aku udah pernah pakai ini, dua ini di tutorial. Ini bener-bener fall lips kesukaan aku tahun ini. Next ada lipstick dari Maybelline New York. Ini adalah Velvet Matte. Velvet Matte, ya, Velvet Matte. Ini yang warnanya Matte 12, nomor 12 pokoknya. Ini baru,
aku baru lihat sekali itu dan aku langsung beli karena oh my gosh, warnanya aku nggak bisa nahan warna nude. Oke, aku tuh suka banget nude lipsticks. Aku hampir setiap hari pakai ini dan ini warnanya cantik banget. Oke, last but not least, ini bukan makeup tapi beauty product juga kayaknya. Ini adalah lipstick. Ini adalah perfume dari Paco Rabanne. Ini yang Olympia, kalau nggak salah. Aku nggak tahu bener apa enggak. Soalnya susah. Nah, ini aku punya yang sampelnya doang. Ini lucu banget, sampelnya aja. Packagingnya lucu banget. Ini udah mau habis karena aku pakai setiap hari. Dan ya, kayaknya sih aku mau beli yang gedenya, tapi nggak tahu sih, kayaknya mahal, nggak tahu. Wanginya enak banget. Kalau kalian suka wangi vanilla, kayaknya kalian bakal suka. Itu semua yang aku punya untuk November favorite. Semoga kalian suka video-video kayak gini karena di sini aku bisa sedikit ngobrol-ngobrol sama kalian. Dan ya, I see you guys on my next video. Bye bye.